Hola. Halo, selamat sore. Nama saya Rinus, saya dari Indonesia. Dan saya sekarang di Bogota kurang lebih 6 bulan. Saya 6 bulan di sini. Dan saya seminari misionaris skala Bernian. ¿Y por qué decidiste de estudiar español? ¿Y por qué en Colombia? Ya, karena kami saya misionaris, karena kami punya formasi itu ada di berbagai macam negara dan salah satunya itu di Kolombia. Jadi saya punya provinsial mengirimkan saya ke sini sehingga saya ada di sini sekarang dan sangat penting bagi saya untuk belajar bahasa Spanyol karena dengan bahasa Spanyol saya mampu untuk berkomunikasi dengan orang-orang Kolombia di sini dan juga sangat penting bagi saya karena setelah ini saya akan pergi ke universitas di sini untuk lanjut belajar teknologi saya punya. Bueno. ¿Y se aconsejaría nueva lengua y por qué? Ya, saya ingat waktu pertama kali saya tiba di sini saya tidak tahu sama sekali tentang bahasa Spanyol. Setelah itu saya datang ke sini ke tempat ini dan mulai belajar bahasa Spanyol. Dan terima kasih untuk semua guru di sini karena mereka memberikan pelajaran yang sangat berharga dan sangat baik dan juga di samping itu membantu saya untuk mengerti Spanyol dengan baik dan mereka semua guru-guru di sini mereka sangat sangat baik sekali untuk memberikan materi dan persiapan-persiapan mereka sehingga banyak hal yang saya pelajari di sini sehingga sekarang saya tahu baik bahasa Spanyol, bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar. Setelah itu bisa berkomunikasi dengan teman-teman di sini juga. Bueno, y si puede decir gracias nueva lengua. Ya, rekomendasinya ya di sini di tempat ini kita belajar banyak hal dan guru-gurunya sangat sangat membantu kita dalam belajar bahasa Spanyol. Oleh karena itu terima kasih banyak untuk sekolah baru.